Anthony Mateus dos Santos, lebih dikenal sebagai Anthony, adalah pemain sepak bola Brazil yang sekarang bermain untuk Ajax Amsterdam. Pemain kelahiran São Paulo pada 24 Februari 2000 ini menjadi idola baru Ajax Amsterdam karena bakat serta skill yang membuatnya tampil cukup gemilang. Namun, nama Anthony sering dirumorkan akan menjadi pemain baru Manchester United. Di sisi lain, MU perlu melakukan lebih banyak upaya untuk membawa Anthony ke Old Trafford. Ajax selaku klub pemilik berencana menjual Anthony dengan harga lebih dari 60 juta pounds. Manajer Erik ten Hag merekomendasikan Anthony kepada Setan Merah. Manajer Belanda ini berharap bisa kembali bergabung dengan winger berusia 22 tahun itu. Untuk bisa mencapai titik sekarang ini, perjalanan karir Anthony dimulai saat ia berusia 10 tahun. Dia bergabung dengan Akademi São Paulo pada 15 November 2018. Anthony melakukan debut profesional yang bersama tim senior São Paulo. Pada menit ke-70 pertandingan melawan Grêmio di pekan ke-34 Serie A Brazil, dia dimasukkan ke lapangan. Anthony mencetak 4 gol dan 6 assist selama membela São Paulo. Total, ia bermain 37 kali bersama tim di semua kompetisi, termasuk Copa Libertadores. Pada bursa transfer musim panas 2020, Anthony bergabung dengan Ajax Amsterdam. Ia dibeli seharga 15,75 euro dari São Paulo. Anthony kemudian melakukan debutnya di Ajax pada 13 September 2020 di bawah kepemimpinan Erik ten Hag. Anthony diturunkan di Liga Belanda atau Eredivisie. Ia menjadi starter reguler melawan Sparta Rotterdam. Hebatnya, Anthony langsung mencetak gol pertamanya musim ini di pertandingan debutnya tersebut. Alhasil, Anthony berhasil membawa Ajax mengalahkan Sparta Rotterdam 0-1. Di Olimpiade musim panas 2020 di Tokyo, Jepang, Anthony turut menjadi bagian dari skuad tim nasional Brazil kala itu. Ia membawa negara asalnya meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola ketika Brazil mengalahkan Spanyol di pertandingan final. Anthony juga berkontribusi dalam kemenangan itu. Ia mampu mencetak assist untuk gol Malcolm saat menaklukkan tim Matador 2-1. Di turnamen ini, Anthony selalu menjadi andalan Brazil sepanjang babak penyisihan grup hingga partai final. Bahkan, dia selalu dimainkan sebagai starter. Sejak bergabung dengan Ajax Amsterdam pada tahun 2020, Anthony telah mengumpulkan sejumlah gelar bergengsi. Dia membantu The Jordan dalam menjuarai Eredivisie 2020-2021 dan 2021-2022. Selain itu, Anthony juga membantu Ajax dalam memenangkan Piala KNBV 2020-2021. Pada laga itu, Ajax berhasil mengalahkan Vitesse Arnhem 2-1 di partai puncak. Anthony juga pernah mendapatkan gelar individu dalam J-League Challenge Cup 2019 yang digelar di Osaka, Jepang. Pemain internasional Brazil itu menjadi pemain terbaik saat São Paulo menjadi juara. Anthony juga merupakan andalan tim nasional Brazil di bawah asuhan pelatih Tite. Dia melakukan debut tim seniornya pada 8 Oktober 2021. Selain itu, winger berusia 22 tahun ini juga selalu diturunkan pada kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa. Anthony telah mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist untuk tim senior Brazil. Dengan track record yang dimiliki Anthony, tidak mengherankan memang jika Manchester United sangat tertarik merekrutnya.
Apalagi kemampuan yang dimiliki Antony bisa membuat lini serang MU lebih menakutkan. Menarik untuk dinantikan. Apakah Manchester United bisa membawa Antony ke Old Trafford di bursa transfer musim panas ini?